Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengajak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, untuk melakukan olahraga lari pagi di Taman Jogging Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hotman Paris dan Sandiaga Uno disambut dengan antusias oleh warga di sekitaran Kelapa Gading. Bahkan, ada juga sebagian warga mereka mengajak Hotman Paris dan Sandiaga Uno untuk berfoto bersama. Hotman mengatakan dirinya mengundang khusus Sandiaga Uno untuk berolahraga di Kelapa Gading dan sekaligus menyapa para warga. Sementara itu, Sandiaga Uno cukup senang dengan undangan olahraga bersama dengan Hotman Paris, yang menurutnya Hotman Paris merupakan lawyers terbaik di Indonesia. Sandiaga Uno dan Hotman Paris tak berlama-lama jogging di Taman Kelapa Gading. Saya dan Bapak Wakil Gubernur olahraga pagi dengan warga, dan ada Pak Wali Kota juga. Mereka melaksanakan tugasnya sebagai pejabat dekat dengan rakyat, karena keluhan rakyat itu terlalu banyak. Mereka kemudian langsung berjalan kaki menuju ke kedai kopi Johny yang berjarak sekitar 1 km dari titik taman jogging. Dan mereka sambil menyapa para warga yang melintas di jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.